katanya orknya itu mereka ngelemparin orang, jadi orangnya tuh terbang tapi langsung ke arahnya dari kendali itu. Kalau ini kan enggak, mereka ngelemparin apa? Ngelemparin sisa-sisa makanan. Seperti biasa, pelontar kita taruh belakang. Jadi semuanya belakang sedikit. Yes, yes, yes. Kemudian rajanya sama hero yang kita taruh belakangnya. Spear Infantry kita taruh depan. Missile Infantry kita taruh di belakangnya. Swordnya dari samping-samping, karena kita nggak punya cavalry. Nama monsternya kita taruh di sini. Berarti kita ini dimajuin spearnya. Terus monsternya kita taruh belakang spear. Sisanya tadi pasukan misil kita mundurin dulu biar nggak. Pasukan misil sama pelontar dikasih guard mode biar mereka nggak ngejar. Ini juga dikasih guard mode aja, semuanya aja kita kasih guard mode. Oke, let's start. Yay! Your army marches into battle with great powers, my lord. Be sure to make mistakes. Uy. Akurasinya jelek banget. Bagusan orc kemarin. Soalnya orcnya tuh mereka ngelemparin orang, jadi orangnya tuh terbang tapi langsung ke arahnya saat dikendali. Kalau ini kan enggak, mereka ngelemparin apa ini? Ngelemparin sisa-sisa makanan ini. Wih, udah mau nyerang ya guys. Coba kita lihat guys, hancur kamu. Jarak panahnya gila mereka guys. Wah, sukan spearnya mereka nggak punya tameng lagi. Oke, pasukan 3 maju. Terus pasukan pemanah maju di sini kamu. Terus dari samping. Wah, ngeklaim kakak, kesini kakak. Ini juga ngeklaim kesini. Sudah menunjukkan. Serang yang tengah dulu. Ini. Waduh. Wih, sakit bener. Nah, sini. Your craven warriors run from the battle, my lord. Round them up and send them back to the fight. Tails forward! Apa itu sih? What was all that? Quick, quick! Masnya maju. Dorongnya maju, sang lord. Kamu mundur dulu. Waduh. Mantap. Oke, menang guys. Masih menang meskipun aku bingung. Kok harus nge-research ini dulu ini, strateginya ini.
Ini banyak sekali pasukan kita yang mati. Waduh, pasukan kita kok mati sih? Kok gak kuat dingin loh? Kok tipusnya gak kuat dingin ya? Oh, tidak deh, ini dari skill ini deh. Dia akan mati kalau waktunya habis. Kayaknya udah gak bisa ngejar. Mati dong, please. Mati dong, mati dong. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa diklik subscribe dan nyalakan notifikasinya dengan cara mengklik tombol lonceng agar kalian selalu tahu video yang paling baru. Terima kasih.